80. Sekarang? 55. Masya Allah. Assalamualaikum. Okey, alhamdulillah hari ini saya berkesempatan untuk berjumpa sekali lagi dengan pengguna kita, Baby. Alhamdulillah. Hai. Baby dia dah lost berapa total sekali? 25 kilo. Daripada 80. Sekarang 55. Masya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Baby ini adalah adik angkat saya yang sekenal daripada belasan tahun lagi umurnya. Sekarang dah dewasa, alhamdulillah. Dan saya tak sangka sebenarnya Baby menjadi pengguna kepada produk saya. Dalam diam dia sebenarnya dan dapat result macam ni, masya Allah. Tapi sebenarnya kan, secara peribadi jelah kalau sebenarnya tanya Baby, pernah tak terfikir atau terlintas akan dapat berat 55 kilo? Tak. Baby tak terlintas langsung pun sebab Baby target sampai 60 je, tapi memang tak sangka betul dapat berat 55. Masya-Allah. Ha. Memang tak sangka sangat. So sekarang ni orang kata rasa gembira, rasa teruja sebab dah dapat capai berat kan, sebab Baby memang tak pernah dapat berat macam ni sebelum ni kan, sebab tak Baby pernah. Sebelum ni sangat bersaiz comel. Alhamdulillah, comel orang dia, masya-Allah. So sekarang ni dah capai berat yang Baby impikan. Of course lah, kita happy kan? Oh, happy sangat. So boleh tak Baby ceritakan daripada 80 ke 55 kilo, macam mana proses penurunan tersebut? First yang Baby buat, sebab bukan berat 80, apa je Baby nak pakai cuma macam tak ada saiz tau, susah. Tapi dengan ketinggian yang sangat rendah, lepas tu orang bercakap-cakap, cakap Baby gemuk, Baby bilang kau nak kurus setiap tahun tau. So Baby macam rasa tercabar lah, macam aku pun boleh kurus lah. So daripada situ ditanamkan dalam diri Baby yang Baby pun boleh kurus macam orang lain. Daripada situ lebih start. Sampailah. Sampai dah dapat berat yang memang tak pernah sangka pun 55 Allah ni. Baby ada target sesuatu untuk Baby capai sebenarnya. Macam mana cara? Baby ada suka satu baju ni tau. Okay. Tapi masa tu Baby tak muat. Tu Baby macam tengok baju tu macam aku kena kurus ni baru aku boleh pakai baju ni. Terus daripada situ juga Baby kuruslah sebabkan Baby suka baju tu. Dan sekarang Baby dah boleh dah pakai baju tu. Baby beli, Baby dah boleh dah pakai baju tu. Saya rasa happy gila. Orang cakap itu salah satu cara untuk kita motivate diri kita untuk capai apa yang kita nak, betul tak? Betul. Okey, agak-agak apa yang boleh Baby bagi semangat kepada mereka kat luar sana? Diorang ni sebenarnya nak turunkan berat. Ada juga yang mungkin dah mula macam start rasa putus asa, dah give up, tak nak turunkan berat. Apa kata-kata semangat atau dorongan yang boleh Baby berikan dekat mereka di luar sana supaya mereka tak putus asa? Okey, pada semua yang nak kuruskan berat badan, nak turunkan berat badan, benda yang Baby boleh nasihatkan, jangan give up. Walaupun nak hampir give up, jangan pedulikan apa je orang cakap, teruskan usaha. Bila korang dah dapat berat yang korang nak, korang juga yang happy tau. Macam Baby tak pedulikan apa orang cakap. Dia cakap, Baby boleh ke kurus? Tak percayalah semua. Tapi Baby tak termakan pun cakap orang. Jangan give up. Baby terus bila Baby dah dapat berat macam ni, orang lain semua macam tak sangka yang Baby boleh dapat. So jangan give up untuk kurus. Ya, betul. Kata kunci dia, jangan give up, jangan putus asa. Dan yang paling penting sekali, ini yang paling penting sebenarnya, kena konsisten. Ya. Baby dia paling konsisten dengan ini, MSC Naurus Plus. Alhamdulillah, dia konsisten dan bukanlah orang kata dia turun dalam 25 kilo tu dalam masa sehari dua, sebulan dua. Tidak, sebenarnya take time. Baby kalau ikutkan consider dalam 11 bulan lebih kan? Ya, 11 bulan lebih. Untuk capai berat sekarang, berat yang ideal. Sebab itulah selalu, kalau ikutkan Baby selalu dengar Kak Rosmah cakap, kita jangan nak kejar cepat. Ya, betul. Betul? Jangan kejar cepat. Jangan cepat. Yang paling penting, result itu kita dapat. Ya, betul. Rosmah nak minta Baby share dengan umum juga macam mana cara Baby consume MS Senarus. Okey, waktu first Baby consume satu hari Baby minum dua kali. Pagi dengan malam. Alright. Sampai berat Baby dah 60 macam tu, Baby just consume seminggu dua kali macam tu je. Sebab dia dah dapat badan dah ideal ni, lagi dikurangkanlah. Betul. Waktu mula-mula Baby consume satu hari dua kali. Maksudnya Baby ambil pagi sebelum breakfast dengan malam lah. Sebelum tidur. Kan? Ya. So waktu mula-mula lah. Sebenarnya ringkas je cara minum Senarubi dan rasa dia macam mana? Sedap.
korang memang kena cuba MSO ni sebab rasa dia memang sangat-sangat sedap. Dan paling penting dia membantu melawaskan serta meningkatkan metabolism kita. Betul. Itu yang paling awesome sekali sebab apa kita makan kalau tak bakar dia akan jadi lemak. Lemak. Lemak berlebihan. Kita dah tak mau simpan lemak. Baby betul. Lagi tak mau dah simpan lemak. Jadi kalau boleh kita nak sikirkan lemak tersebut. Jadi apa yang perlu kita lakukan adalah consume Senarus secara konsisten. InsyaAllah korang akan dapat result yang sangat-sangat amazing. Seperti adik saya ni, baby. So apa lagi korang dapatkan MS Narus Plus. Okay, consume MS Narus, anda pasti kurus.